Oke, lanjut. Jadi sekarang saran saya mengenai GPS di Indonesia ini penting ya, bagi penumpang juga penting, bagi pengusaha juga penting. Pengusaha pentingnya apa? Dia bus armadanya tidak perlu mengetem lama. Dia langsung berjalan sesuai kebutuhan. Kalau ada penumpang ya berhenti. Kalau tidak ada ya jalan. Bagi penumpang pentingnya apa ya? Jadi dia bisa memperkirakan kapan dia datang ke halte untuk mendekat bus tersebut. Jadi solusinya mungkin saran mungkin yang bisa dilakukan saat ini tentunya membuat jalur percontohan yang ada GPS busnya. Jadi masing-masing bus yang ada di jalur tersebut memasang GPS. Untuk biaya bisa dari subsidi pemerintah, sedangkan biaya pulsa untuk per hari menurut saya dibebankan kepada pengguna. Mungkin berapa, mungkin 5.000 per hari mungkin dibebankan ke tiketnya. Jadi untuk misalnya bus-bus yang jadwalnya itu tidak tentu ya, misalnya bus Sumber Semarangan itu kan dia lewat Karangjatinya itu kan nggak tahu nggak persis kapan tepatnya ya. Jadi penumpang yang akan naik bisa memperkirakan. Kemudian itu saja, mungkin menurut saya ini perlu dibuat satu jalur yang bisa menjadi percontohan di mana bus-bus di dalam jalur tersebut itu pakai GPS ini. Jadi sistemnya itu calon penumpang itu mengirimkan ke server ya. Jadi dari mengirimkan koordinat ke server, kemudian dari koordinat tersebut server tersebut memberikan informasi bus-bus yang terdekat di daerah tersebut melalui peta. Mungkin bisa dibatasi per 20 kilo atau 10 kilo. Atau mungkin kalau BRT, bus yang rutenya itu dalam kota bisa di mungkin mungkin ada 100 bus tersebut bisa dikirimkan ke pengguna, terus dikalkulasi yang terdekat bus mana. Oke, kemudian tapi kemudian contohnya bus-bus yang jarak jauh yang jadwalnya itu tidak tentu. Jadi kalau pakai ini BRT-BRT itu menurutnya tidak perlu harus berhenti tanpa penumpang. Kalau sekarang kan SOP-nya dia harus berhenti walaupun nggak ada penumpang. Kalau udah ada ini, kalau memang nggak ada penumpang ya jalan aja. Itu dapat menghemat solar menurut saya. Oke, itu dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.